Ratusan warga perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, antre untuk mendapatkan air bersih Rabu sore. Dengan membawa ember, galon, dan jerigen, ratusan warga menampung air bersih yang diberikan sejumlah relawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratusan warga pelanggan Perumda Tirta Patriot ini mengeluhkan air bersih yang tak dapat mengalir ke rumah warga lantaran aliran Kali Bekasi yang merupakan sumber air baku untuk produksi air bersih tercemar limbah. Kondisi ini sudah terjadi hampir sepekan, membuat warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, dan mandi. Warga pun berharap adanya bantuan air dari para relawan. Itu kan air pam kena limbah ya? Katanya kena limbah. Jadi air itu berbusa. Udah gitu bau. Di cucian pun sampai kering, cucian tuh kering. Pakai sabun masih ada tersisa baunya di pakaian kering itu. Airnya warna apa, Bu? Butek ya, butek. Bersih cukup lumayan banyak. Dari PDAM itu sendiri itu juga ada. Kemarin ada 3 tangki dari PDAM. Terus dari bantuan dari Damkar itu juga ada. Sebanyak 2 tangki. Terus dari Soponyono itu ada 8 tangki. Terus ini termasuk yang dari Komatsu Indonesia. Itu dari SPSI-nya, Serikat Pekerja Indonesia, itu ada 1 tangki. Ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa teratasi. Itu aja sih. Sudah berapa lama PRW kekeringan di air nggak ya, keluar di sini? Kurang lebih 1 minggu sih. Warga berharap kondisi ini dapat segera teratasi sehingga warga dapat menikmati air bersih tanpa harus menunggu bantuan dari sejumlah pihak. Rahmat Lubis Majid, JAK TV.